Kemudian negeri sahabat, ya Rasulullah, nuwasiat ke kamu sabuh wasiat, mudah-mudahan selamat kamu dunia dan akhirat. Rasulullah nepesan, berikut daripada lun singah akan takkalun dalam segi agamanya kekhilafan-kekhilafan yang cukup leluh. Wate tekalan khilafan yang khilafan cukup dengan ligata selalu bertama dengan sunnah lun dan sunnah khulafa rusyidin yang mahdiin. Jadi nian yang diibarat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena Rasulullah nemari dungnalu golongan-golongannya 70 heboh golongan mandung-mandung dalam rangka kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Tanda ahlu sunnah wal jamaah ke Rasulullah nalun na sahabat lun atau nalun dan sunnah lun dan sunnah khulafa rasyidin.
Padun thun yang kun kulau palasin lihat duh thun ke hua fetlun pimpinan-pimpinan yang masa lihat duh thun yang dikun kulau palasin. Jadi di wafat Rasulullah sah menjadi pimpinan pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Sayyidina Umar Siklutun. Yang kedua Sayyidina Abu yang kedua Sayyidina Umar Siklutun, yang kedua Sayyidina Utsman Liablahtun. Yang keempat Sayyidina Ali. Tapi masa orang yang Pedro 20 si kurang tun 6 bulan tamah 6 bulan tu dengan Sayyidina Hasan 6 lepuh tun kemudian li Sayyidina Hasan watai katruk 6 lepuh tun dan 6 bulan orang yang nupudak nupulang jabatan pimpinan tu Sayyidina Muawiyah. Jadi menyunan buat yang paling muktabar khulafa ar-rasyid limam non Sayyidina Hasan. Ya. Jadi yang kenyangan nepegah li Rasulullah ahlu sunnah wal jamaahnya asai bumo dalam kiamat tetap pernah tapi di 1 banding 70 leher sah daripada 70 leher. Jadi 72 yang melawan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Di antara 70 ini tuh yang awal tak beda Syiah dan Khawarij. Syiah dan Khawarij. Jadi berkembang Islamnya jumpa bangsa buah dunia yang paling berat buat Sayyidina Umar Siklutun, buat Sayyidina Utsman Liablahtun, akhir khalifah Sayyidina Utsman, dunia terjadi fitnah. Karena sahabat-sahabat Rasulullah buat yang pulau Rasidin yang paling muktabat leher yang abimu mulai dipoh Sayyidina Abu Bakar dunia kan menghana kenang poh tapi biasa kena racun lah. Jadi waktu yang nemat di Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih selesai ngeperang urung mutat yang kang mutat kemudian baru siga ik perang baru kawafat Sayyidina Abu Bakar dunia Islam khalifah gelantor Sayyidina Abu Bakar li Abu Bakar Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan sekutun pahnemat jabatan khalifah tengah nusmayang subuh gedok li Abu Lu'lu' Majusi lihatlah lihat gedok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nombor gelantor Imam Abdul Rahman bin Auf kemudian kena top Syeblah roh 7 yang abih umur dengan sebab topnya 6 yang pulih. Duna beho Sayyidina Abu Lu'lu' Majusi dia top gop dotro ke top katanya paling niat aja top tenggo gaknya dia top gop dan Syeblah roh dotro ke top sampai mati Abu Lu'lu' Majusi wak kena top. Menancut Sayyidina Utsman abih umur dengan dipocit tengah membaca Quran. Kemudian Sayyidina Ali tahun 40 Hijriah 17 Ramadhan dronian buat awak Khawarij rencana Khawarij Balhero pimpinan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Amr bin As memang daerah Sayyidina Ali di Kufah, Amr bin As di Mesir,
Sayyidina Mu'awiyah di Nasriyah atau Negrosyam. Yang berhasil dipoh watih yasawur dunika azan subuh nejak nejak ubah jamaah yang masa dikumit oleh khawarib dipoh tidak sampai berhutang. Dalamnya yang pohnya langsung mendemung karena Nasaina Hasan, Nasaina Husin, Na Muhammad bin Hanafi dan Na Urami Ulung-Ulung lain sehingga ulung dok, ulung poh, ulung tak sehingga Ali Nukuli Cenel Abin Umu menyemunan bela, tetap jok bela nyawong dengan nyawong sehingga ulung yang ketawan awal mati di Sayyidina Ali dari Menuh Jum'at Abu Afidronian sehingga ke Urwah Ahad. Jadi Amr bin As Musir Donian Hanan Tubit Urwahian Nembuh Gelantau. Jadi kenempuh Gelantau sahabat Rasulullah ini. Sayyidina Mu'awiyah di Damaskus di Syria dan Indosan bak bunganya menaruh nadubit lidah timung dan yang selamat Abu bin As yang diarah di UJU yang cerna si malam bak beda bak 17 Ramadan dan berpuluh Hijriah. Jadi lih kita nyawa menyemunan taulang lo menyengkut ahlu sunnah wal jamaah ikutnya dua buah sunnah, sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafa' Rasyidin. Dah contoh ni lagi azan Jumaat, azan Jumaat masa Rasulullah sila azan. So yang pegang azan dua kali Khulafa' Rasyidin Sayyidina Uthman. Ya. Menanti yang la ilaha illallah, tulis Quran, tulis hadis yang buat Khulafa Rasyidin yang tulis Quran dengan Quran yang kepada katanya. Dan jadi yang ken ahlu sunnah wal jamaah dasar di agamanya Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab khusus dalam mazhab Syafi'i. Jadi mazhab yang bersih 18 yang mudawan kuat Hanafi, Maliki, Syafi'i. Menanggro katanya yang ramai mazhab Syafi'i karena na ulama, na kitab, na dumpul lengkap. Mazhab yang riadu diakui benar menanggro katanya hana ulama dan hana kitab dan na kitab hana ulama yang mendetil. Hanasi na dalam buku disebut bantu apa? Yang hana lengkap hadir kan. Menyona tim dia ulama Syafi'i ini Hanafi Malik disebut lengkap segala-gala. Silakan. Tapi munyo geco sang sabu buku yang punya pul di BU yang nan nyan be. Pegah hana tanggung jawab. Ya, katanya buat ulun pegah punya hai jawab. Tapi menyona ulama dumpu sip ik jawab. Karena pakon peraturan ikut mazhabnya bermuhurai baik kemirai ya menyurta kemirai kabir bahaya baik dah yang merimah bi. Karena punya mazhab dah yang merimah kuah yang duh dalam mazhab aman laju cok ini bu hidin bu hidin bu punya tercok mazhab dah yang merimah saban datat ino tajak uluk semua mai tak kala kenan atau ukur tak yang tak kala untuk li syara katanya wadda yang kerja kerja kena ke ibu hunkuk kantor peuk sama regam kerja kedih ibu ubi sama regam kerja kedih kedua buah timang lapu kenan peuk sama cun
Dan yang jak kedih kabuh timun tewan. Jak kedih. Ingat punoh. Muka kebungkuk mesin ini. Ini kan nasi apa itu. Punoh sabuh mubah. Ente daruah. Kota yang kita baju. Ya. Sama dengan menyimpan sahab tuh yang enggak. Sahabat dengan panggulung kemana. Boh timan wah pina ini nak tapi hanya tak baju kamu yang pungan ledak senyum ibu buku kupi kamu yang pungan kok gantung iban dan nak baju yang kemudian punya mazhab tu yang melumak saban lagi ujung empat murun nama deh yang kejiat di tanya bersabuh yang lengkap om yang nak cok gurai yang bikin dia ke gurai silakan dah ikut yang hand ikut atau pegah di ulang puan yang pegah nasib orang pegah yang pihana harap takkanlah kaki tulis yang dia baik maksudnya tuh gurai kena silakan tuh gurai oleh mazhab Malik alim ke bibi lumpur sih silakan kena masalah menyenangkan kena tekuk kena gurai takwi benar-benar gurai yang bibit alim yang kena kena si yang katanya pegah yang dia baik usapat yang kena si dalam sabungku kali yang pujampu lalu kena nyom bu jbu hanya kebuat kata fit dan sebagainya menyenang kedali agamanya ter sungguh di Al Quran kedua hadis kene ijma tupuat kias yang kelima istishab khusus dalam mazhab Syafi'i puat buah macam guno nyen dalam rata mazhab pampuat lengkap yang khilaf atau yang kelimangnya khususnya istisab dalam mazhab Syafi'i di mazhab Hanafi yang kelima menalain mazhab Malik yang kelima menalain yang pertama dalil agamanya Quran pajan masa menyemasa Rasulullah bandung Quran bandung dua kuasa Quran dan hadis pajan si imbang macamnya atau pun dia wafat Rasulullah yang diwafat Rasulullah baru peradaan agamanya jid dari jid sungguh di limau ini dalam mazhab Syafi'i wepoh yang itifak rata mazhab hampir yang pertama dalilnya Al-Quran yang kedua dalilnya hadis ya. Jadi menyebut Quran mencari dihasil entah tabu mata tekanan waqimus salata wa atu zakata wa ruk'u ma'ar raki'in nya menyebut ru hadis ki pekiban ke zakat ana to jadi dikirim Rasulullah li Allah 20 hetun untuk menyata makna Quran baru dimari li Rasulullah toh yang zakat yang binatang ternak unta lumo kebiaruh lengmo kaming yang bermacam-macam model dan yang buah-buahan anggur dan kurma yang termasuk biji-bijian gandum kemudian mengen perak kemudian sakit perniagaan ya yang menyuhanan kembali ke Rasulullah karena ketukun yang makna sakit dalam Al-Quran menyuhanan baru suatu puan mana yang dikirim Rasulullah ya Allah untuk menyatakan mana Quran yang ikut Quran yang betul ya Allah bak malam Lailatul Qadar masa Rasulullah dalam wahira dari lauhil mahfuz ulangi dunia Baitul Izzah dari Baitul Izzah betul ke Rasulullah dalam jangka 20 hijrah pun betul surat Iqra akhirnya al-yawma akmaltu lakum jadi dia peraturan agama di masa Rasulullah dua karena yang pertama Al-Quran yang kedua hadis yang ke hadis habar Rasulullah buat Rasulullah iya Rasulullah katanya bahwa Rasulullah hanang seut yang isapu hadis dan melihat Rasulullah mengiyam yang sadicik ya umpama
watewo lang perang hanan ya Rasulullah li Khalid bin Walid ngecok kok-kok bun nupaju watetruk ke Rasulullah li sahabat lain mengadu ya Rasulullah Khalid bin Walid kan keluar Rasulullah berat baju kok-kok bun dikirim Rasulullah berarti oke okay. Nyet punya hanjir nampak Rasulullah kajir dengan segalanya muka baik-baik lain kenapa yang nyetekan hanjir yang dikirim Rasulullah tentunya berarti kajir. Jadi dikirim Nabi yang ke hadis sila orang di masa Rasulullah gemari li sayyidina wakar lupakah so yang poh kafi dalam peperangan kuwa yang nabak badan di kehak orang yang sungkok. Nah, berarti Rasulullah nang nesu tapi berarti nya ke Rasulullah di ke Rasulullah. Noki Rasulullah. Atau tak pegah apa tak temannya hanan nesu. Ya hadis ti. Dah contoh. Wate kabale Fatimah. Li sehingga wakar mujabat Rasulullah sedangkan anak nuh Said Adira Asyina Wakar kan pernikah ke Rasulullah Aisyah. Rajana Asyina Wakar kabalik Fatimah nedia ba Rasulullah ne pakatnya pakat tukar-tukar. Dan Nabi salir assalamualaikum waalaikumsalam. Ya Rasulullah Fatimah kabalik ya Rasulullah ne pernikah dulu ya Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar kala nikah anak Nabi Aisyah ke Rasulullah. Kana ne ieu ne ieu Rasulullah. Kana nikah ke ka Taba Nabi kan ne duk kana jawab. Yang tanya ka bengeh tu. Ne duk ahli sahabat. Kana kati gala kana duo mun kalang Sayyidina Umar Umar dilun mun-mun-mun ka Rasulullah. Hala dengan lem cijak kata. Ya Sayyidina Umar, sedangkan anak Sayyidina Umar, Hafsah, kami menikah ke Rasul, ke Rasulullah. Dan Nabi Salih dari Sayyidina Umar, menikah, ya Rasulullah, Fatimah kabalir, ya Rasulullah. Menikah ke lem, ya Rasulullah. Dan ini, Rasulullah, Hana, mari kita puan. Hana, tersenyum, Hana, kita puan. Hai ni prele mesti kan kai halan dan dia kan mari yang tanya wajib terang dia wajib jadi karena kata prele kena jawapan dua dan tanya dia buka kibat lagi dengan dua kecil menyebelah dia sekali ahli kamu dua mana-mana tidak kata bak Rasulullah kadang dia kamu dia mengatakan kan ya terus sekali ni ladani lagi sehingga Rasulullah menikah Ali dengan Fatimah. Ya. Jadi ia Rasulullah menawar yang hanya disebut sapu kuatrah. Jadi li Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar memari anak kita nyawa bila akan ni dah perkahwin urannya anak urannya hari yang kita nyawa ya Rasulullah kan memari so cik putra hanya disebut Rasulullah ia Rasulullah yang habis urannya putra. Yang tanya kamu ngeh itu halang suhu terpuan kadang Allah dia ajar dia. Tapi ia Rasulullah ni hadis halang suhu hadis ni ya, jadi nyamban ahli sahabat sahabatnya ne wadir sahabat yang kebanyakan ahli sufah dan sahabat-sahabatnya terutama gugumiat Rasulullah pajantun Quran. Tanya yang pakat ni boh dia yang tertinggal gugumiat kan. Di urinnya sahabat gugumiat pajantun Quran. Dia yang gugumiat Rasulullah. Habar Rasulullah hadis, ia Rasulullah hadis gugumiat abiyabita. Di luar abiyabita Rasulullah puan yang pegah, puan yang pegat. Jadi yang ini baru teroyok. Jadi kita ni pindah bro di belasahnya
yang ini kamu cu yang sumi pengumuman buat apa? Pindah buruk sahabat Iban Troyong. Troyong cerita ku ngau diajak ke perang. Jadi sahabatnya kebanyakan han bertemu minta ekonomi jenisnya. Karena berkemiat turun Quran, berkemiat hadis, Troyong. Wadah Troyong, yang perang sambil kadang-kadang cerita ku ngau boleh. Ya. Jadi langsung ayangnya, kadang-kadang itu, pada macam orang semayang. Na semayang syariat, na tarikat, na hakikat, na mabuk. Nah, yang mengatakan semayang itu semayang mabuk. Allah Ta'ala kepegah, ya ayuhalladzina unullah taqrabus salata wa antum sukara. Hanya belum beriman. Baik dan semayang kata dengan keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga baru hana dari mabuk yang syariat iman. Yang semayang yang syariat diperintah waktunya. Bertak puak-puak yang dah baca. Bertak dengar puan nak rupuan hana. Yang dia tanya iman. Bismillah tingat. Alhamdulillah kau tingat. Nyanyi baru tak kaya. Amin. Dia tinggalnya hana tak kaya. Ya, yang kuota semayang, semayang mabuk. Jadi adalah buat kamu kadang-kadang ngasih kau tuh kebahagiaan semayang hakikat, semayang kata-kata, pun semayang yang semayang syariat, kamu semayang hakikat. Itu menjauh. Hai, itu lebih hakikat. Punya itu yang syariat kami, tapi yang paling mudah untuk kuatnya itu semayang mabuk. Cuma Pak Eli mabuk kita cara. Lagi dia diam di syariat, kibat buta tuku aku yang tak baca, buduh tak dengar yang tak baca, yang ke syariat. Munyo kekiat hanai. So nai minum semua yang kekiat. Han. Kibat yang semua yang kekiat, lagi kemari langsung semua yang pun nanggup buat. Allahu Akbaru kabirau menanggulah. Ingat wajah tu wajah yang muka lulu menghadap drone ya Allah yang cipta langit dan yang bunga dan isi kewajib. Lajan inna salati bibi sumayang lun ya Allah wa nusuki ibadah lun ya Allah wa mahyaya ulik lun wa mamati mati lun lillahi rabbil alamin. Nyan lagi yang gemari langsung yang lagi yang kubut iba yang kubut. Inna salati bibi semayang lunyo ya Allah wa nusuki ibadah lunyo wa mahyaya ulik lunyo. Pergi ulik kumit turun Al-Quran ke kumit hadis teroyang cerita ku maulaya hatta munajib wina kesumbang sebagian sahabat wina hatta sebagian hatta lagi yang tengok. Kita ni orang nak pakai teripen, tak kamu kamu tu orang bayar bicah yang kerja ni, okey tu. Yang tu baik lah. Bukan bayar dia. Ya, kita ni. Bila dah, bukan bayar dia. Ya, kadang nak terkumah kaki, menyokan pelah orang semua kaki dia. Ya, hai. Bak pegah gambar buat mengkasau, bak kubut lagi buat sahabat, Dia sahabatnya kasihan. Dia kadang-kadang han mentemu menikah ekonomi demi kepentingan umi banyak diperguna untuk agama hingga selamat agamanya kepada ketanyamu. Jadi yang dalil agama yang pertama Quran, yang kedua hadis. Menanjib di Sabah Wadah orang tanya buat Sayyidina Umar sebab tu putun Quran yang ke Nabi kata Mulia Umar Sidaw Yahudi dijawab di Sayyidina Umar Jibril ikhli Yahudinya menyokamu menyokamu
Sayyidin amanya kamu amanya Jibril putrin hampati sekira Mikail lulun ku kuberiman karena you tak tak nek kamu korban buat Jibril buat dia hampati duki tiga ada dia dunia menengkok negro dan sebagainya you tak korban biak kamu nek kamu buat Jibril hampati kita jawab oleh Sina Umar mangkana aduwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduhun lil kafirin mangkana aduan lillah urung yang musuh dengan Allah wa malaikatihi malaikat Allah wa jibrila wa mikala Jibril, Mikail Rasul Allah dan malaikat-malaikat nian Allah Ta'ala musuh menurut nian jadi nian jawaban Sayyidina Umar menurut pendapat Sayyidina Umar mana yakin pendapat mana masa Rasulullah bukan Quran hadis lagi pendapat awakar hana bukan pendapat awakar kujit hadis dia hana masa Rasulullah lain pak Quran dan hadis dia oleh Sayyidina Umar menan betul ayat di Allah dan lagi jawaban Sayyidina Umar hana di baik hana kurul nyamban dada Sayyidina Umar dada Sayyidina Umar Quran dalam tur membaca akan juga dia tanya mana Quran punya mana Quran tapi sama surat anjir tak baik dia tak baik lagi dong aku baik lagi Quran lah kaset lintai udah ngapain Quran ini no dunayuh Quran kita wapai ini no lagi Quran yang kaset kira Quran yang kaset tak ingin ini yang musuh katanya umat kasetnya kacibu mana potra kaset nak kita arti hanji itu ini Quran kaset yang kan udah ngapain Quran dia ngapain mumpu hukum mumpu segala-gala menyalakan dia akan mundi itu cat yang bibir di Quran oh lama soalnya di Quran dan yang batu pun yang terjua, pun yang terjang, dia tu pula. Ia urus cek Quran. Ia dalam khair alif lam hingga abik, leh. Katanya yang sikit, han oh hukum. Dan betul, oh khair, dan khair makna gantung. Ia kena cek Quran, kena Quran kasih. Nau dah urus cek Quran. Ya, punya ino yang mahir Quran kau. Ia tu, yang lain-lain, nah, nah di bawahnya, dan pegah. Yang kena cek Quran, pun yang nak terlalu asal Quran, asal hadis itu pegang maknanya yang ke dia Quran dia hadis maknanya dia apa yang kata dia bicara dia apa ya jadi nyamban Quran yang terpulang dalam di masa Rasulullah kadang-kadang dia ke hadis nariknya pendapat atau nyalakan yang terayat yang lebih anak ayat Quran berarti hanya yakin yang pendapat Umar ni sebab betul yang Allah lagi kun Sayyidina Umar hanya lebih nak kurium yang bantang dada melanjut ya ayuhalladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara dan wajah ayatnya ni Sayyidina Umar dan tanya Umar Rasulullah sang ya Rasulullah ayatnya murid bunyi ayatnya arah angin judi hari ya Rasulullah ya ngecek dengar ayat kuno nyemban dadak Sayyidina Umar terang ini jawab lagi oleh Allah betul yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir hai Muhammad urun temannya mbak kata tentang hukum arah tajam ini tak pegah segala rausari yang temannya Sayyidina Umar dijawab oleh Allah ia menurut pendapat Umar araknya ini mabuk ya Rasulullah ia menurutnya mabuk araknya mabuk menurutnya araknya haram ya Rasulullah ia menancik judi so jawab Allah Ta'ala ia menurut pendapat Umar hari Allah ayat Quran nas ayat ia penyebab nyamban terang dada sahabat dada Sayyidina Umar nyamban
Jadi lima Rasulullah mesti dua saja. Baru terjadi ijma dan qiyas dan istishhab lih wafat Rasulullah. Ya, baru terjadi ijma. Baru duduk qiyas. Ya, niat yang balik lih ulama. Jadi qiyasnya menjadi pondasi hukum. Karena sebab wadaya mengkirim Mu'az bin Jabal li Rasulullah kundan royaman. Mu'az mengkirim Rasulullah nampu ada hukum urang dengan royaman Mu'az dan kitab Allah ya Rasulullah ke Mu'az menyohana kitab Allah pakai Mu'az dan sunnah drone ya Rasulullah menyohana dalam kitab Allah dalam sunnah dan pakai Mu'az ya Rasulullah belum banding asal kitab Allah atau berbanding asal sunnah dron, maka kiasnya menjadi pondasi hukum. Lagi apa lagi? Ya, karena Allah hadis dia punya urut pengajian yang agama jinak kurang hari. Karena apa yang urut kepada dia? Tapi punya wah, diktanya wah, kuat macam no, ya apa yang urut kepada dia? Yang Allah hadis gandong pada hana. Teman pakar Cina, yeh dasar hamba Mu'az bunuh ni tanjung Rasulullah menyenahana lang ayat, hana lang hadis. Pakai Mu'az, ilum banding ya Rasulullah atau ilum kias. Menyenahkan zawat wajib zakit padi. Pulat lah yang bak padi. Sabah lagi ilat yang na bak gandung. Bak gandung, jik ke makanan pokok dari cintri. Bak pipi, bak padi pina tanyan. Menyenahkan wajib zakat bak padi karena dikiaskan bak gandum. Ya. Menajib ijma bahkan ia ke dalil agama ijmanya ke Rasulullah la taitani umati ala dalalah. Hantu kumpul umat lun haitin kau, haitin kapan, haitin sepakat dia tiapun tersalah dan dia buat salah. Menyebabkan ijma' ulama menjadi pondasi hukum. Jadi yang awal sukun yang ijma' so, yang awal lahir di antara 72 nya yang awal kan Syiah dan Khawarij. Syiah kepada salah Syiah. Syiahnya belum punya ijma'. Dia wafat Rasulullah sepakat pembina sahabat mesti rawahana khilaf gubuh pimpinan Sayyidina Abu Bakar dia unsyiah benih ke Abu Bakar hanggakui ke ijma' sahabat nyaduk menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar mesti rawah sahabat anak khilaf ya li yang pria ijma' pun so syiah. Ya. Jadi han giting akui liurengan khalifah Sayyidina Umar menjadi khalifah. Kemudian Sayyidina Umar ijma' cik menjadi pimpinan atau khalifah baru khilaf Sayyidina Ali. Ya. Jadi awal cak yang di antara 72 golongan saya ni awal punya ijma' Syiah dan Khawarij. Di Khawarij lah menjadi Syiah. Lihatlah diakui, hana diakui, diakui Sayyidina Ali. Menjadi Khawarij bantu dia pakai. Ya. Sehingga tangau jino mutamah, mutamah, mutamah. Misalnya ceritanya Ahmadiyah kalian tepat saja kesalahan. Menyongtanya jamaah napakat buat buatan buat dipegah di gurai rukun Islam pada perkara pada lima yang pertama dan talimannya mengucap dua kalimah syahadah tiap-tiap kata dua dalam Islam niat mesti pondasi ini rukun Islam yang lima pertama mengucap dua kalimat syahadah
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiap-tiap kata aku Islam mesti muhammadar rasulullah. Hanjak lain. Karena nas ayat Nabi Allah Taala menyatakan Muhammadin khatamin nabiyyin, kesudahan nabi-nabi. Yang mengakui nupegah di ulun pegah firman Allah dalam Quran. Dan Nabi Rasulullah menyatakan ulun rasul penutup. Hana li rasul ya ulun. Di Mirza ulam di Syekhnya Ahmadiyah kalian kagu pegah di ulunnya na nabi yang ke-26 Mirza Ulam Ahmad. Menyemenang gekeun salah ba urang kata salah. Menyokan Rasulullah sebagai rasul nyenkeun Islam. Walaupun tak kala ujung di siga urang salah. Nabi ke ujung ni hanya betul urang salah hanya pakai. Tiap-tiap kedua Islam hanya lain. Nak rasul selain daripada Rasulullah atau Muhammad Rasulullah. Ya. Menyenang maka tepat nyoke faedah betabut leboh ilmu yang fadu'in. Kah ilmu yang fadu'in yang wajib tabut? Ilmu tauhid dengan tabut ilmu tauhid taturi Allah. Yang kedua tabut ilmu fiqah. Tatung semayang, tatung orat. Yang ketiga yang wajib tabut ilmu tasawuf. Benar balai baru sempurna. Dikini tabut tauhid dan tasawuf taman fatri. Menyohana tabut fiqah. Wajah atas semayang, syarat-syarat semayang ni bad bersuci pada hadas dan najis. Menyohana tabiat fitah. Nah, tengok mati yang pergi pasualan pihak sayang si hamba Allah. Nah, sah semayang. Sah semayang. Ni yang kibadah ni pegah tauhid yang tersawuh mentah. Ya. Bayang baru fitah. Dia tu fitah, anda pakai tersawuh. Dafai dia kitab sofah. Kitab nyahayah dan sebagainya menyohana tersawuh dan tauhid hanya kemuacin kuat sebab lihat-lihat tak sengayang bereh tak baca kitab bereh dungkua bereh tapi balhana tersawuh dan kitab tersawuh berpegang faidah bantah sengayang kuat faidah singa joroh kiamah kuat badan ditanya yang nurian Allah. Kua yang kami pinjam di pinjaman tujuh jino ditetapkan singa. Menyohan katanya kubuat semayang dan hati tepuk ibadah. Kua yang kami jauh buat urut dunia ni dicabut balik. Cuma cabut balik. Gaki hanya di tajak. Jaroh hanya di tahumat. Mata hanya di kemalan. Gelenyuang hanya tak dengar. Lidah hanya di semaju hanya di berbicara. Pegah Allah Rabbi lima khasyartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Allah pun bilum ya Allah turun jik turun buta orangnya sedangkan lu dalam dunia orang juga lagi kah katua peratra lu lung yu semayang hangka semayang dan sebagainya menanti lu lu tua kekah yang bangka lu pegah faidah ni itu lu tak tinggal lu semayang berbahaya bahana semayang. Bagaimana faedah atas semayang? Bukua terlembat tujuh buah anggota hana dicabut balik. Untuk ini tak jauh dan mereka mereka yang kiri. Hai baju itu. Yang ketanya lupa sel. Menyenang baru yakin kita semayang yuk. Dengan kagum pula kuala bakur bawa yang pegah kalian dalam ilmu tersawuh. Jadi agamanya hanya korupsi. Nyeprem biasa oleh korupsi. Yang itu siklum dia dia yang bangun memulai meliar macam macam tak salah macam macam yang biasa tapi mereka korupsi agamanya kan luar biasa hanya korupsi agama punya pegang dua macam macam semacam kan yang korupsi agama hadir wajib pegang balai macam cuma di gurai yang pegang
hana musi ke perang nyolok perang yang mari batori jika tuan nyolok perang yang ini yang tersaruh kenapa yang kena pegang you berkenan balik yang macam ya kau malam yang boleh berakhir tahun tahun malam sekarang berakhir tahun tahun malam sekarang berakhir tahun tahun tak ada tak sampai dia menang tapi yang wajib berat benar balik yang macam ya baru sempurna dia tangguh nanti dengan you kota tas tafi tasawuf tauhid fiqah ya bukankah ada masalah di pokok ni balian buah ilmiahnya wajib tapi wajib tak menjaga-jaga lagi yang kamu atur no, yang berbambit karena menyohana bambit ke reglah agamanya. Lagi ulawai kal dapat dikebahkan pada tanya katruk kabat lima ulang. Ditanya minta kebah agamanya ke generasi kita tanya yang akan datang. Yang lagi kata menjanji menurut yang membabit. Ya, kena menyohana babit, relah. Kalau generasi sahabat bunuh, duna ke betul, beta pegah yakin kita nyawa jino. Masa sahabat dibagi putin agama, cerita kuat kau boleh. Hanya cuma minta belanja. Demi diperhatikan Quran dan dikemit hadis Rasulullah. Sehingga hanya cuma minta kekayaan sahabat. Ya, jadi liurin yang bambik di mabih tinggai agamanya kepada kita nyawa. Ya. Menajib kabeh masa Khulafaur Rasyidin akhir Khalifah Sayyidina Muawiyah nian ka kena goyang lo bagaiman jid hadis palsu yang cukup le sida roh yang dia fai hadis palsu dan mengribaya satu ribaya hebdu ribaya mengklu ribaya dan kejuklu ribaya hadis palsu buat Yahudi munafik untuk diserang Islam pengawasan. Jikalau sebuah hadis dijabah oleh Ibnu Abbas karena ulung yang paling penting di masanya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah. Ya. Jadi drone Ibnu Umar kau ulung hanya pakai hadis ni Rasulullah hanya bimari hadis. Dia jawab oleh Ibnu Umar, oleh Ibnu Abbas, mengkatuli Rasulullah tadi. Baru nemubit ulama sahabat kadit masanya sido sapate sehingga sepakat ulama sahabat dan tabi'in so yang pegah dengan bak Rasulullah luncok bak Rasulullah munyokan sahabat si murid haji pakai yang ijma ulama sahabat dan tabi'in maka lillah hadis palsu lagi lin mati ngaliang lang padi mati tak semprot menelir mati padi tinggal ya ujian oleh ulama sahabat gumabih sembuit benar-benar sembuit sembelaman agamanya orang sembuit tu Aisyah buat doa umil umilin api api sancin tapi yang paling dia rapai hadis dan pendapat Aisyah. Orang yang paling hafal hadis Rasulullah Abu Hurairah 5,170 kedua Ibnu Umar 2,887 bersalah yang terakhir Anas bin Malik 2,287 yang keput Aisyah 2,210 dan jadi orang yang gemabih dan sembuat mandu watiakan yang kewatiakan lagi hari palsu gemabih yang kamasa terakhir lain punya Mekah
menyemadina Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, maka Mas'ud Ibnu Abbas, Muzir, Amr bin As, Anas di Basrah, yang lain Nangro Yaman dan Kufah dikirim ulama tabi'in sehingga duk ke ulama mujtahid. Nyeringan mati-matian kesemua turunnya ulama sahabat dan tabi'in sehingga duk ke ibu mujtahid hingga duk kepada kita nyawjina. Ya, jadi mudah-mudahan bakti ulang tuan kata pada ini lebih tengkurin. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung laju masuk ke dalam nadumanya. Nyo kemungkinan karena melihat tak ada waktu, tapi kesempatan mulai dahulu. Nah, dajud nadumanya secara langsung karena pada dia nak disediakan mic secara langsung. Dajud hal-hal yang akan dibahas di abu atau yang lain yang dianggap perlu. Pada urusi kuregamu, kompuslahkan atau melalui SMS melihat 08526256780 melalui SMS 08526256780. Kamu pray pertanyaan Gunung Syih, kamu bantu 5 minit kadangna menyohana langsung bertanya sudahi pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacut Abu, mungkin Yohana mengenai dengan materi yang aku sampaikan, tapi lupuan kena demayang tentang hal pinjaman bank-bank ataupun yang kedua bank sabu-sabu. Jadi bank-bank ataupun bank sabu-sabu dah buka usaha, yang usaha tersebut lagi contoh apakah Pertamina ataupun usaha yang lain. Jadi kamu yang belum pak urung yang pegang usaha tersebut pun ada usaha ataupun ana. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Langsung kadang tak pusing ke tak lain lah tak pusing ke jadi langsung aja. Terima kasih. Jadi tentang hukumnya Allah Ta'ala menyatakan wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Ta'ala berhalia jual beli nebahalia harta riba. Ya, jual beli walaupun umpama katanya tak berkat iya tak berusaha pada belah lewet neng kadung ladung neng sabuh cancah iya kaglah sikit usaha lain lebar di mandung nama masalah halal wa haram riba. Allah Ta'ala juga haram jual beli rupa halia jual beli rupa halia meriba tamutang 10 juta bayar 10 juta ya seribu ya tetapnya riba teman li ditanya ke Mekah li orangnya lah hari yang mana bakafi Mekah dia tamu belawa bak orang yang Mekahnya lagi hebat mana jil
Sebab hanamu di kita nyo barang dekat kuat namanya. Kita nyo tajam lawa kan namanya. Padu nyo kita perlu. Ada masalah. Punya hanjatnya kan hanjat tak punya mata waktu kita susah kecil. Jadi pengusaha je tuntan jawab tu. Harang kongen tanya. Lagi mekat di Cina yang baik tak perlu arah. Mekat tak akan dia. Dia tak perlu. Yang baik tak perlu atau yang larang. Mekat arah dan sebagainya yang dengan dia. Kerana punya mekat barang yang makhluk dia. Dan tanya dia tak baju gaji. Nah, tapi yang kuota buat barang sendiri. Di mana kilo dan sebagainya dia. Yang baik ikhlas saya yang sebenarnya saya pakai dia yang baik. Jika arah ada di hujan barak ini nyan yang kehadir. Jadi yang hendak buta-butan, insyaAllah. Jadi terima kasih. Berarti jelas ya. Berarti nak buat dari penaji pertanyaan dari harta yang haram. Berarti bertanya persoalan ini tanya doa yang halil hanya kata. Jawapan mana tema SMS abu tentang siapakah sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal di kalangan Wahabi? Nyamannya mana yang pernah bolehlah apa? Nah tambahan lagi tu. Terima kasih. Sebenarnya yang hendak payah tak pegah as kemalian mantap le di antara lain 470 saya golongan sebangsanya asai wate gubuduiat pendapat menyalahi dengan lima buah pendapat ni kuno deco banyaklah droge yang kemecihnya tak kemecihkannya mantap suruh pengikut-pengikut kem gubuduiat hukum menyalahi dengan etiket ahlu sunnah yang atanya hidup. Ya, jadi cuma beda-beda menyewa di Syiah puno Haji Kebati cuma dan Hana Bereh Abu Bakar, Hana Bereh Umar, Hana Bes Sayyidina Ali dengan yang Bereh abahnya namanya Sayyidina Ali Ba'abah Ba'bun Hana menancit yang nak tanya nyawa digatnya umpama aja harlong kanduri malu kemudian ya alasan hadis hadis Rasulullah pergi tiba berunah hari mungkin ini hadis kanduri malu kemudian menyuruh lagi ini adalah hadis kahai pernah hadis lagi yang kurang lagi kurang kurang cuma takkan lagi bak kanduri malu yang kuat lagi berlaku Gemus lalu kan? Atas masalahnya pun, ia oleh Allah pun kesan. Inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga Allah Ta'ala dan malaikat Allah Ta'ala gemus lalu ke Rasulullah. Allah Ta'ala dan Rasulullah gemus lalu. Kemudian, ya ayuhallazina amanu haibulun beriman, gemus lalu ke Rasulullah. Sehingga kukum sahabat padu hey, macam yang pertama fadu'in yang dia ke rukun semayang dalam tersyur akhir yang kedua sunan af'al baktahi awal dan kunut subuh yang lain barang kata lafad na sunan yang lain bakkan dulu mana kuat lagi berlaku musnahun atas lagi oleh Allah kuat lagi tetap lianya kemikan duri dari lu kuat lagi kan ya jadi halasi banhana mumpung lagi yang nyaman lepah ni kak kurafat ni bagaimana letakkan ku yang putra kanan ku kamu kandung indang dah ayak kandung indang ayak kandung indang tak hari kandung indang tak ni yang kak hari tak punya ayak hari tak punya hari cuma apa putra ke berapa kandung indang baca Yasin kamu baca Kulhu selawat ke Rasulullah gelai Allah nanya tak demi kanduri lah selawat ke Rasulullah pernah gitu istirahat lagi beliau Kulhu ni ayat Quran Yasin ni Quran nak gitu baca Quran
Lainnya nak diung doa Al Quran. Nah, pertama yang tanya buh tadi yang lalu kanduri melut, buh kanduri ini, kanduri belak. Benar rezeki biji oh wala, kena. Menyalakannya gempa juga. Cuma menyadiri kanduri ahli, kanduri tak nak. Karena kakurafat juga yang mana. Yang hana mucih dengan yang situ, yang sebangsa dengan yang klop yang cik. Cuma lain-lainan. Lain-lain penyebab je. Jadi, hana mucih yang nata tengkung cikannya dah lain saban cik. Atai 72 golongan yang baik tak ikut. Asal menyalahi dengan kemurut Quran, kemurut hadis, kemurut ijma, kemurut qiyas, kemurut istishab. Dan ditanya tak pada yang kita kata kerana apa yang sebelum juga ayat kita yang kagakui lima zhab syafi'i walaupun kifat ulam walaupun safinatun nadia melakukan takrim kerana macam butuh fah kena yang aswani bandung lima dijawab kita baju ini dijawab mata takrim yang ini aswani lima Quran hadis ijma qiyas istishab asalkan dikul aswani kita. Kita yang kama'ruf dalam mazhab Syafi'i, ya kenapa yang kena atau lima, kenapa yang kena oleh ayah. Karena hasil kitab yang kena, yang dari lima buah macam pun. Terima kasih. Terima kasih. Nyo. Nyo tentang urina sama kita. Pernah yang kita kalian ada punya. Kita urina bagaimana hukumnya jika seorang wanita yang sudah memakai cadar memamerkan fotonya di sosial media? Pasal itu tidak ada usaha apa-apa. Dia pakai cadar foto pasal itu ataupun sosial media apa-apa yang guna berdosa apa-apa. Kemudian yang terbuat tidak punah. Kurun kaya gara-gara tersambung buka usaha. Punah harun banyak kerja pak usaha ini. Kerja apa usaha untuk banyak buka. Terima kasih. Diji cadarnya ada kelam rutanian. Lagi kita nyoih cak urawatnya. Pakai ni eh jengku, eh wakum, eh hukum ni, mubah kanya. Hanak apa? Hanak halah? Hanak dosa? Pakar nga eh tengku lun eh mangan eh lun buat dengan lah mangan eh lun semayang tahajud atau mangan eh lun dengar ceramah lagi ni nyan eh mubah tapi karena niat ke mana di nak tanya apa sahaja pada eh pada mungkin tempu pun eh bang ah anak tengok dah anak niat kau ni ilang ingin tempu aje ah. Di long-long ihnya yang mulai kontrak mubik itu yang buat masjid awal long ni leh long pantau dan dia masjid padu ya kabih kurun tamam kurun tamam siap di tengah sungai yang dah yang beri kunci Honda yang merek yang hitam tamam langan kunci tu kan cakap ni yang mubik ngerasa mana yang lebih yang buat pohon sekarang ni mubik ngerasa kan dia rata mau tak yang dia tak tamam kau pada dia tamam kau nian 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 eh guna kibat padu macam hukum eh yang pertama nafalah nak tak sah eh yang kedua nafak eh yang kedua kelek berdosa menanji dia kadang murid geniak kadang geniak bak-baknya dia ke contoh yang kesebahagiaan banget nyo gitu aurat atau mula kalian ni kalau mentirnya murid dunia jadi berarti je buat-buat mubahnya pergi belajar tanya ya lagi Rasulullah Rasulullah kuat yang mendung dia buat lemuh habakar sebut tu rantik-tik ubuk-ubuk. Nija barmoh ibnu Umar Sayyidina Umar baca Quran di wilayah. Nija barmoh ibnu Mas'ud ibnu Abi Uqbah di TV. Pada singgah ditanya oleh Rasulullah,
Bahkan nama kalian takkan syukuran tekek tak lagi ulung pada Rasulullah. Ya Rasulullah, lu pun dengan Quran kan bahagian kelam suhati lebih dengan pulangnya. Ikhlas saya tak hanari yang macam ini. Ditanya Mbak Yona yang saya namuan, bahkan saya namuan kata saya baca Quran jaga anaknya kau tengah dengan malam. Munuh yang surah agama Allah kan yang kebiok lahir singar mengelahir singar agama Allah. Oh, dekat satu dia ngetah. Ditanya Mbak Yona masuk, bagi banyak yang masuk dan baca Quran ini namun ibu, hidup ibu, hidup ibu. Ya Rasulullah. Kerana apa kan dia nyampu-nyampu. Dia jawab dari Rasulullah. Lu nyampu wajah dengan rastan segar, ya Rasulullah. Nyali sebahagian yang ditanya, kadang kabungih. Nyawa, baca ke murid kukum Quran. Kenalah yang simak nyawa dan papa tadi, ayah bih sampai bih lupa. Nyan ditanya, abih mengih, ke murid tulislah Quran. Tapi dia bertanya puan, dia nak tak ibu masuk. Ibu masuk, baca ibu bi'u, ibu bi'u, ibu bi'u, nyan atas rupanya. Lian-lian, mencikat kata pengusaha urim yang bunuh yang kalian menjawab awal bunuh ya, kita ulang-ulang mana-mana masalah ya, buat pengusaha ni ditanya buat lah yang buat pengusaha Mekah, buat galon dan sebagainya kenapa tanah nah, tu buat urim tu tu buat urim tu, asai baik dengan tak kakak, tak turun kakak yang tertimbang barang, silakan yang baik, buat kafirnya dia barat dia kubut semenawa saya dan araknya kapuah baik you pula baju yang misalnya baju yang harim pakai pakaian harim pakai dan sebagainya yang hadir yang dengan hadir tapi nyoba urian ditanya usahanya jenis halil tak dicohatannya yang terserah dalam salah. Ditanyakan datang kalau toko wilayahnya ni apa kan? Masalah. Gagaknya buat kan dia terserah kan dia. Ditanya mana salah? Munya yang salah. Ya kamu no, dia kata arak, juga arak, dia dan sabu-sabunya kapur. Ya tapi sabu kan yang bagi dia dan baginya yang kapur. Tapi yang barang biasanya menikadi buminya bu barang pakaian dan sebagainya halal salah. Nyolah pertanyaan dari saudara tanya, budak tanya aku tentang sabda Nabi Isa terhadap kaum Hawari. Sabdanya lagi yang lapar ya bu. Laparkanlah perut kamu, mudah-mudahan kalian melihat akan Tuhan kamu. Tanya kiban maksud sabdanya abu. Laparkanlah perutmu, mudah-mudahan kamu melihat Tuhanmu. Kiban maksud. Kalian nak tiga empat kami yang abu tentang jelaskan siat abu menjelaskan tentang hukum Islam dan hak. So good abu. Ugar. So good dari hukum Islam dan hukum hak. Dan ada penuh dia tu hukum hak ni. Yang no. Hamba Rasulullah nampak jas na tasbih na kinayah ayat Quran atau hadis lu menang nyan Quran bahasa Allah Ta'ala hadis bahasa Nabi nyan mahjat had ke tafsir sahabat karena haba Nabi lu madias diantar contoh saya pegah lagi watay kena wafu Rasulullah musafat umi mu'nin si kurir. Tanya yang li umil ini so ya kamu yang ya Rasulullah yang awal kamu sudah drone atau awal meninggal yang di drone yang paling cepat so kata panjang jarum so kata yang panjang jarum sifat jarum yang panjang jarum senang awal jarum so ternyata kakon Rasulullah nak sulit nupri sahabat ini sahabat menyumnan
maksud untuk periksa bak urang yang awal wafat nyon dan tarumun ni dronnya le tak tak sedekah di antara sekulen le ganya nyon nan tujuan Rasulullah kota panjang nyaro le sedekah menang cita kalan Allah ni contoh balun ke ile nyen soso yang galau nane hanak tu jasa wengsi tapi ngenane dek takalan Allah Allah nyen bahasanya bek tengok pom lagi kan buat Allah de ya jadi bahasa-bahasa nyen nyen hajat tu tak tu tahu bak ulama habanya majas ente kendek kendek dalam lalap nyawa kucik dih perbuatan dronenya. Lagi yang kita tanya na ayah na anu hana tatutu biasa ayah bana anu baru tatupu umi cukup sayang ayah lun gelun cukup sayang mak lun gelun tapi terkadang tanya tu ya lagi terkadang mukanya mengenai cengai baru tu terkadang biasa ayah nama dia ada sayang tak tak kala rupanya ayah lum sayang tak tak kala ni mak lum sayang tak ngana ada duh tak kala Allah Ta'ala yang baik duh tak kala lafak gitu yang tujuan ji bagaimana dia tanya apa tak kasih kala sayang tak tak kala apa tak sayangkan yang ini nanti ayo anu hai dia kena ayah tu tanya hai ma'at tu tanya senang ku tak kem khusus apa uratik langkawa ramai pegat pun naik ke kah ino kah agam kayah kan mat tu senang ku tak kem khusus sedih ya tau lang ku sebab biasa kita tanya mak kan anak empat pegat kata ayo tapi susu tak kandung segala-gala tapi ini belum bagi dari ayah dibuih makanan segala-gala tanya habis tanya tapi yang hebatan ditanya oleh anak apa sakit tanya dia ambil bagah-bagah ke anak ditanya oleh anak mata bagi nyok jenis pegat lidah nyok jenis pegat jawab yang tanya bo. Tapi ditanya oleh anak yang lupa ayah ke sakit diurang pun tak jawab yang dari sana pegang segala-gala hantar dia kena oh tidak Allah hantar dia kena faat dan yang lagi-lagi itu nah hakik yang makna di pandangan ya menyona tak berit bunda pun tak boleh goreng menam bukan dia buka tuan dia tak kala dengan dia tak kala yang utama faat kena dengan yang tak berit dia ditafsir bahawa adanya mutamah iman kita ni entai bikin jadi bahasa Nabi entai kena kan kan entai buka dia tu tapi hikmah ji ya jadi bahasa Nabi na majas ya dia baca Al-Quran lihat ada jalan majas jadi yang nan hukum kadang-kadang entai contoh yang lain apa kan habar Nabi dia majas wadah contohnya tun tujuh lembah agama sehingga ke siklo itu Rasulullah dalam sebuah lembah anjir tibit uluak itu gantung surat bak pintu Kaabah so yang orang Islam anjir mendamai kecuali diserah Rasulullah untuk jipa baru diterima mendamai baik gantung surat bak pintu Kaabah Rasulullah kan karena dia tun metun nekun bak sahabat sama-sama metun baik susah pada waktu suratnya kaitkan oleh kamu mengkap oleh suratnya oleh kamu kerja terdebit hanya terik pada waktunya so kamu Rasulullah budah Abu Jahal dia buat suratnya kan terik kita tanya dengan syarat walah salah Muhammad ikutlah Tuhan kita wajah dia pun klik sayang tu buat suratnya surat celakanya hijau iblik itu so kamu Rasulullah so kamu Abu Jahal klop-klopnya ya jadi habanyo jiat baik bagah-bagah tapi Quran ke Jawa tu hadis ke Jawa tu yang hantung pun jatanya mbak murid ya mbak aku perlu kata yang jelas
menyatakan untuk kerana yang ujian kita yang kedua. Ya, tapi haba-haba yang memulik-mulik dia becok untuk kerana kafir. Pucitnya itu faidah tajak minta gue itu pegah. Sebab melalui hukum Al-Quran yang mengena jiat itu majas. Jiat ilmiahnya yang kuno dia majas. Tasbih, jenayah, ilmu bayan. Warga taruh dalil-dalil antara ayatnya-ayatnya. Tak, kemudian ke kaedah usul. Mujah-mujah ke kaedah mantek. Mengajak ke ilmu yang ma'ani. Ya, jadi ditanya bahan hantu hukum. Baik bagah-bagah. Tentu untuk kau cita dia. Dia batu. Ya, bahan tajak batu. Ya, enggak. Tepah lagi. Jadi yang haba-haba lagi punya. Yang itu. Baik bagah-bagah tajak untuk. Tajak. Tanya membuat gurau yang bibit mahir. Ini buat tanya so. Tu. Tajak batu. Tajak bakbu di kalau kata tajak bak dengan walid di Semarang insyaallah Bandung lah ya sedot hukum Islam dengan ham menang ditanya walam bismillahirrahmanirrahim walam ma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lamakum nabaza fariqum min alladziina utul kitab kitab Allah wa ra'aduhum ka'annahum la ya'lamun walam ma ja'ahum rasulun min indillah wa tetru rasul di sisi Allah nepegah hukum-hukum timah sebuah kelongan liba ahli kitab kitab Allah wa ra'aduhum ditiak-tiak ruang. Gua yang nak hukum ke gua ahli Allah tiap ikut tu. Kan lah Allah yang seolah-olah anak mutawi. Yang hukum Allah tiba. Ya. Inna dina indawan Islam. Bibit yang agama di sisi Allah. Islam. Berarti pun Islam yang bibit. Yang bin Islam. Yang bin agama, agama Islam. Yang bukan Islam kan agama. Ulu-ulu-ulunya. Allah Ta'ala ke berahli ikut. Nyo yang betul. Yang kan Islam. Hanya cik bapak yang hana minta. Berarti hana minta mitrah nak pukul. Jadi dalam hukum hamnya menyuji hana tepuk dengan agama Islam. Kenapa lah? Tapi nyokat tepuk. Ya. Kan dia tak pakai ni. Ya. Jadi menyuji pada nak dia di agama Islam yang pukul tu yang cipta. Hana mengenai bercipta katanya berputun hukum. Ya. Hana tawar-menawar. Inna dina indallah Islam. Bibit agama di sisi Allah di sisi Allah Islam. Sebab yang ia yang ia agama Islam, bukan Islam, kan agama-agama dibuat-buat. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia aku bacut dengan pertanyaan masalah sembahyang ditanya macet jalan dan bak surah dintu baru darah baru wujud tajamak aku kalau mandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diulang-ulang hanfum adanya cuma yang timufum nepegang Nabi perjalanan padu truk dah dua peluang lebih dari dua mahalah baru dia jamak kasar yang kadir tapi mbak Alin tu barunya wah nyanan tu ya jadi menyogi data pegah walaupun hangga bereh tapi dah hawak bisa hangga bereh yang pegah hangga dilas namo ho jingo namo ho tame tama batu tapi menyo nampak tangi yang jadi ente tanah pegah dia belum pegah dia bisa eh dia tu tak kah tu dia belum pegah belum dia pun kita yang belum dia sudah tengah balut dah waktu dia ni nak hanga berarti yang belum pegah kah waktu ni berarti jadi
menurut Hanan dan semua katanya. Yang kamu tunggu buji perjalanan dua marhalah. Yang adalah mazhab Jawa tu mazhab Syafi'i. Bukanlah cikna kembali dalam mazhab yang lain. Hanan tu dua marhalah dia yang makasar dia. Hanam kumulun tuan cik yang menemukannya jawaban guru mazhab Syafi'i baru nasyarat yang makasar benar perjalanan dua marhalah. Ya, terima kasih Abu. Jadi karena kalian kondisi dan karena mana Abu no tadi di posisi apa, maka nah pertanyaan mungkin insyaallah akan kalian juga. Karena nyonya hanya tapi yuk restafinya belum ngasih. Kita lain, kita lanjutkan perayaan pada kesempatan bulan yang akan datang. Jadi malamnya untuk mengakhiri acara kita yang saya pakai doa berjudul pada Abu untuk berkatan. Jadi dari kamu selaku panitia pelaksana kamu seluruhnya pakai maaf hati nama segala kekurangan, mohon maaf atas segala dan terima kasih atas segala perhatian. Sudah baca informasi sehingga kamu ajak dan bakat saudara-saudara bantu ada ajak dan pun ramai halakah subuh tasdafi marabadu yang berdebat di masjid Manedono. Jadi kadang saudara-saudara kita beramai dan kamu rutin melaksanakan halakah subuh tasdafi yang sehingga mulai jumat di masjid Manedono. Jadi kepada Abu kamu silakan baca doa wajib. Jadi kamu yang mewakili dari Tuhan adalah Allah baik majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma stajib du'ana washfi maradana warham amwatana. Allahumma ya khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Walijaddina walijaddatina waliustadzina waliqarabatina walimasyaikhina walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina rizqan jadida wa amlan tawila wa amlan kasira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan salihah wa'analan makmula wa tijaratan lan tabura min rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Assirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Wa Ad-Dallin Ameen. Sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.